Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Agatha Sarif. Nobody compares to you. Ya Allah, hari ini aku senang. Ya Allah, bersyukur. Terima kasih aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ya yang aku paling aku tuh pokoknya intinya senang. Allah, pokoknya hari ini aku senang banget. Kalian tahu kenapa? Ya Allah, aku kemarin kaget banget pagi-pagi itu aku dapat email dari Tara, ini dia. Ya Allah, aku udah bersusah payah dari tahun 2018 aku buat channel ini dari nol, dari iseng-iseng, dari pokoknya aku tuh, padahal aku tuh bikin YouTube ini tuh yang nggak selalu upload setiap minggunya tuh, maksud tuh maksimal tuh satu minggu tuh aku 2000 years later minggu maksimal bikin satu video, minimal bikin satu video. Karena aku jarang banget ya, misalkan seminggu itu harus bikin 2 atau 3. Sebenarnya pengen, cuma karena kendala aku punya anak kecil, terus kesibukan aku di rumah tangga, aku juga punya sampingan. Jadinya tuh ya Allah, untuk membuat video satu video aja tuh dalam satu minggu tuh ya Allah, aku tuh menyempetin banget waktu buat menuhin tuh di channel aku buat kalian. Oke? Sekarang aku mau tunjukin, bener gak sih video aku udah kena iklan atau sudah didatangkan, bukan iklan, didatangkan apa sih, sudah ditaruh iklan dari pihak itu. Cek di sini. Oke, itu email dari YouTube ya Kak. Semoga kalian juga yang belum dimonetisasi, semoga kalian terus berjuang, jangan patah semangat, dan yang terutama yaitu berdoa. Aku juga gak henti-henti berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang rezeki aku ada di sini atau misalkan channel aku berkembang di sini, segera kan. Ya kalau memang pun enggak, ya udah sih enggak apa-apa. Kalau aku tuh nyata sih emang tadinya cuma ya iseng-iseng sambil ngisi makan, ngisi waktu sedikit gitu. Makanya kan aku kadang suka disempet-sempetin gitu, biarpun dalam satu minggu tuh minimal satu kali, kalau bisa sih ya 3 kali ya. Mudah-mudahan aku juga bisa, nanti aku fokusin lagi gimana caranya ngambil waktunya. Intinya seperti itu, semoga kalian juga sama dan terus berjuang, dan jangan lupa juga berdoa dan sabar. Contohnya kan masuk ke persyaratan untuk dimonetisasi adalah harus mendapatkan subscriber 1000 atau 4000 jam tayang. Itu yang aku paling pasti semuanya begitu, ya kan? What? Tinggal aku sekarang dengar-dengar peraturan YouTube sekarang tuh di Januari 2020 itu bakalan baru ya. Jadi tuh harus menempatkan ini tuh buat anak atau buat orang dewasa. Aku belum ngerti ke situ, jadi aku juga masih mempelajari. Mudah-mudahan channel aku bisa diterima lagi. Jadi tantangan aku sudah dimonetisasi. Ada babak baru ke depan. Yuk kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan semuanya yang sudah banyak subscriber sampai jutaan ataupun baru dimonetisasi dan baru pemula yang belum dimonetisasi, jangan menyerah. Insya Allah kalau kita amanah atau kalau misalkan emang benar-benar dari hati dan kita terus berdoa, insya Allah channel YouTube kita masih terus berkembang. Di channel YouTube aku tuh kontennya ya dari beauty, maksudnya kecantikan, dari kuliner, makan-makan, atau dari ya apa ya, sharing lah pengalaman aku sebagai ini. Pokoknya kalian kalau misalkan penasaran, tonton terus ya video aku dari awal sampai sekarang, dari cupu ya, sekarang juga masih cupu sih. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga kalian suka. Di sini aku juga maksudnya tuh bukannya untuk pamer atau kayak gimana tuh, enggak. Di sini aku cuma untuk menyemangati youtuber pemula yang masih berjuang.
gimana ya, kok aku belum dimonetisasi, aku sudah misalkan ngelewatin dari subscriber aku udah 3.000 atau 5.000 tapi kok belum dimonetisasi. Coba kalian cek lagi, apa channel kalian atau video-video kalian tuh mengandung hak cipta, atau misalkan konten kalian yang buat tuh benar sudah memenuhi syarat atau belum. Kalian cek lagi, dan intinya itu satu sabar dan selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang aku minta doa kalian juga yang belum subscribe di sini. Dan jangan lupa like.